Hai kids, siapa yang kalau sudah sangat ngantuk, paling nggak bisa diganggu? Kamu pernah sampai melakukan hal aneh? Ada beberapa teman kecil kita yang nggak bisa diganggu saat tidur, sampai melakukan hal ini nih. Eh, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya ampun, adik kecil kita ini lucu sekali ya. Sepertinya ia semalaman habis bergadang ya, kids. Untungnya ada temannya di belakangnya. Kalau enggak, pasti sakit deh kalau jatuh. Ya ampun, imut sekali teman kecil kita yang satu ini. Untung ada anjing peliharaannya di hadapannya. Jadi, pas jatuh enggak akan sakit deh. Tapi saking nyamannya sampai dipeluk di anjing peliharaannya. Teman kecil kita ini sangat mengantuk, kids. Tapi ia ngantuk gak sendirian loh, ada anjing peliharaannya yang menemani. Adik kecil, kalau memang mengantuk, ditahan dulu dong makannya. Kan jadi belepotan. Hati-hati tersedak ya. Mereka kompak sekali ya, kids. Sepertinya mereka kakak beradik. Mereka sampai ngantuk bersama loh. Ya ampun, biksu kecil ini sangat ngantuk ya. Tapi kasihan teman di belakangnya. Kan ia hanya niat untuk membangunkannya, malah dimarahi. Teman kecil kita yang satu ini juga sama seperti teman kecil kita sebelumnya. Mereka sama-sama mengantuk saat makan. Jadi, mau makan atau tidur dulu nih? Waduh, teman kecil kita yang satu ini juga sama ya. Ia mengantuk tapi juga lapar. Lucunya, teman kecil kita ini memasukkan makanan ke mulut baru tidur. Tidak dikunyah. Ada lagi nih, ia benar-benar makan di saat mengantuk begini. Tapi ia sempat melek dan kembali tidur lagi. Kejadian teman kecil kita yang satu ini, ia sepertinya benar-benar sangat ngantuk ya. Sampai segitunya, padahal kursinya sangat luas untuk dia berbaring. Nah kids, itu dia beberapa video lucu teman kecil kita yang sedang menahan ngantuk. Lucu-lucu ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!